Asanti dan Anang Hermansyah kini tengah ramai disorot warganet, terutama para pencinta bola. Di laga Timnas Indonesia versus Filipina, Asanti dan Anang Hermansyah tampil bernyanyi usai kemenangan Timnas pada Selasa 11 Juni 2024. Namun Asanti dan Hermansyah dirujak habis-habisan lantaran penampilan mereka bernyanyi. Dalam video yang beredar, Asanti, Anang, dan rekan lainnya bernyanyi di pinggir lapangan sembari menari dan melompat ke girangan. Alih-alih disambut baik oleh penonton, mereka justru disoraki. Sebagian besar menilai jika mereka telah melunturkan suasana haru dan bersejarah yang kerap dilakukan usai kemenangan Timnas Indonesia. Nama Asanti dan Anang Hermansyah pun trending di media sosial X dan TikTok. Tak sedikit para pecinta bola, bahkan yang nonton pertandingan secara langsung, mengungkapkan rasa kecewanya dengan aksi menyanyi Anang dan Asanti. Anang pun disebut walk out dari lapangan setelah mendapatkan sorakan oleh penonton di lapangan saat bernyanyi. Namun hingga kini baik Anang dan Asanti belum angkat suara perihal kritikan tersebut. Berdasarkan pantauan, Asanti mematikan kolom komentar IG usai mengunggah videonya saat bernyanyi pasca kemenangan Timnas.